Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fihi aydan, dan kami riwayatkan di dalamnya juga Juwayriyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Juwayriyah, ibunda Juwayriyah, Ummul Mukminin, di salah satu dari istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang namanya Juwayriyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja min indiha bukratan khina salas subah, kharaja, Nabi keluar, min indiha, dari sisinya istrinya, maksudnya dari rumah, bukrotan pagi hari, khina sholat subuh, ketika waktu sholat subuh, di Rasulullah keluar dari rumahnya ya, ketika menjelang sholat subuh ya, jadi mau melaksanakan sholat subuh. Wa hiya fi masjidiyah, sedangkan istrinya ibunda Juwayriyah tadi itu, fi masjidiyah, berada di tempat sholatnya, di rumahnya itu ada tempat sholat ya. Beliau ibunda Juwayriyah berada di tempat sholat. Nabi keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sumaroja ba'da'an adha, Sumaroja kemudian beliau kembali pulang, ba'da'an adha, sesudah sholat duha, atau pada waktu duha ya. Beliau pulang setelah sholat duha. Wahiyya fihi, ternyata ibunda Juwayriyah ya, beliaunya jalisat, masih duduk, fihi, di tempat sholatnya. Jadi ibunda Juwayriyah itu berada di tempat sholat untuk melaksanakan sholat subuh, wirid, zikir, sampai dengan Rasulullah pulang itu ya, masih berada di situ, masih berada di tempat sholatnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, maziltil yauma alal halati, ya, kamu pada hari ini masih ya, berada di tempatmu, di tempat sholatmu, allati faraktuki alaiha, ketika aku berpisah atau aku tinggalkan ya, tadi keluar rumah. Qalat, ibunda Juwayriyah menjawab, na'am, iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, laqad qultu, sungguh aku telah mengucapkan, ba'daki ya, sesudah meninggalkan kamu atau keluar rumah tadi itu,
arba' kalimatin, empat kalimat, salah sama rotin tiga kali. Jadi Rasulullah itu mengucapkan zikir empat kalimat sebanyak tiga kali. Lau huzinat, andaikan ditimbang empat kalimat yang dibaca Rasulullah tiga kali itu, bimakulti, dengan apa yang kamu baca, mundul yauma, ya, pada hari ini, maksudnya dari sebelum subuh sampai dengan waktu duha itu, lawazanatuhunna, sungguh ya, beratnya itu sama. Jadi wiritan mari sholat subuh sampai dengan waktu duha, ya, kemudian dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah empat kalimat sebanyak tiga kali, itu pahalanya ya, kalau ditimbang itu sama, kata beliau. Apa itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqih? Yang pertama, subhanallah, maha suci Allah, bihamdi, dan ya, dengan memujinya, adada khalqih, sebanyak makhluknya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Yang kedua, waridho nafsi, ya, dan seluas ridhonya. Wazinata arsi, yang ketiga kalimatnya, dan seberat timbangan arasnya. Wamidata kalimati, dan sebanyak ya, kalimatnya, atau wamidat-midat itu tinta, tinta kalimatnya, di sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, empat kalimat itu subhanallahi adada khalqi, kemudian subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arsi, subhanallah midada kalimati. Jadi empat kalimat, subhanallah wa bihamdi adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimatih, ya, itu kalau ditimbang ya, beratnya sama dengan apa yang dibaca oleh istri beliau mulai setelah sholat subuh sampai dengan waktu duha tadi itu. Nah, di riwayat yang lain, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah midada kalimati. Jadi mana yang mudah dihafal, ya, bisa diamalkan. Jadi, di samping khususnya ibu-ibu yang setelah kuliah subuh menunggu waktu duha dengan sholat isyrok sekaligus sholat duha di masjid, ya, ditambahi wiridnya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsi, wa midada kalimatih. Ya. Berikutnya, warwaina fi kitab Tirmidzi, dan kami riwayatkan dari kitabnya Tirmidzi, walafdihi, dan lafadznya, alau alimuki kalimatin takulinaha, ya, beliau bersabda menyampaikan kepada istrinya, ya, maukah kamu aku ajari, ya, maukah kamu aku beritahu, aku ajari kalimatin takulin, ya, kalimat-kalimat yang jika kamu mengucapkannya, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, ya, subhanallah adada khalqi, tiga kali itu, ya, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi,
Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arsi, Subhanallah zinata arsi, Subhanallah zinata arsi, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah midada kalimati. Jadi ini kalau dalam kitabnya ya At-Turmudi itu empat kalimat itu dibaca tiga kali ya, bacanya Subhanallah dada khalqi, Subhanallah dada khalqi, Subhanallah dada khalqi, ya, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah izzata arsi, Subhanallah zinata arsi, Subhanallah zinata arsi, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah midada kalimati. Cara membacanya semacam itu, tiga kali itu menurut kitabnya, dalam kitab At-Turmudi. Warawaina, dan kami riwayatkan fi Sahih Muslim aidan, dalam kitab Sahih Muslim juga, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sungguh li an aqula, ya, jika diucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, di empat kalimat yang kemarin itu dua kalimat Subhanallah, Alhamdulillah itu bisa tamla'us samawati wal ard. Hadits ini sebutkan empat kalimat dengan ditambah wa la ilaha illallah wa akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu, ahabbu lebih aku sukai dari tempat keluarnya matahari atau tempat naiknya matahari. Jadi kalimat itu lebih disukai, ya, oleh Rasulullah, ya, daripada mimma tola'at alaihi syamsu, ya, dari tempat naiknya atau terbitnya matahari. Hadis berikutnya, warawaina, dan kami lihatkan fi sahihil Bukhari wa Muslim, juga dalam sahih nya Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dari Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Ansar ya maksudnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, biasanya kalau di wiritan setelah salat ditambah yuhyi wa yumit, tapi di sini tanpa yuhyi wa yumitnya. Di man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asra marratin, 10 kali baca kalimat la ilaha illallah syarikalah laul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu kana sama saja, ya, kaman seperti orang taqa arba'a anfusin min walati Ismail, sama dengan pahalanya orang yang memerdekakan empat orang dari anaknya Nabi Ismail, dari cucunya Nabi Ismail. Kita ketahui Rasulullah Muhammad itu kalau diruntut, ya, itu ketemunya dari keturunannya Nabi Ismail, ya. Jadi, sedangkan nabi-nabi yang lain setelah Nabi
Ishak, ya, Ismail itu adalah keturunan Nabi Ishak yang lain. Ya, Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak, ya, Rasulullah Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Orang membaca kalimah la ilallah daula syarikala lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, pahalanya seperti orang yang merdekakan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail. Warwai Nabi Sahima, dan kami lewatkan dalam sahih keduanya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah daula syarikala laul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin, ya, dalam satu hari itu 100 kali. Ini kalau tadi 10 kali, ini 100 kali. Kanat lahu idla asri riqabin. Ya, pahalanya kanat lahu, maka baginya, ya, pahalanya idla asri riqabin, sama saja seperti orang yang merdekakan 10 budak. Jadi baca kalimah la ilaha illallah daula syarikala laul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari itu sama dengan memerdekakan 10 budak. Ya, kalau memang di negara kita tidak ada perbudakan. Ya. Jadi di Arab Saudi dulu memang ada perbudakan. Ya. Jadi Islam datang, ya, di antara kalau ada orang-orang yang melanggar, ya, dan hal syariat tertentu, itu di antaranya ada yang dendanya itu memerdekakan budak. Ya. Jadi memang perbudakan di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Untuk memerdekakan budak itu diantaranya Rasulullah pada saat, ya, beliau hidup, ya, sebagai seorang pemimpin, ya, dalam semua hal itu diantaranya ada kalau ada orang yang melanggar syariat, ada yang memang dendanya itu memerdekakan budak. Nah, di sini kita hanya membaca subhanallah, ya, la ilaha illallah daula syarikala lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu tadi seperti, ya, memerdekakan 4 orang dari keturunannya Nabi Ismail. Kalau 100 kali sama seperti memerdekakan 10 budak. Kemudian berikutnya hadis itu aku tibat tahu mi'at hasanatin, dan dicatat baginya 100 kebaikan samping pahalanya, ya, sama merdekakan 10 budak. Kemudian aku tibat tahu mi'at hasanatin, dicatat baginya 100 kebaikan wa mukhiyat anhu minhu sayyiatin, dan dihapus darinya, ya, 100 kejelekan, 100 kesalahan, 100 dosa. Jadi kalau di samping memerdekakan 10 budak, ya, kemudian ada tambahan pahala lagi, dicatat, ya, ditambahi 100 kebaikan, kemudian dihapus 100 dosa-dosanya, ya, kesalahannya. Wa kanat lahu, dan kanat adalah, ya, lahu baginya orang yang membaca la ilallah daula syarikala laul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir itu, ya, pada saat itu setelah dibaca 100 kali, ya, juga memperoleh khirzan, dipelihara atau dijaga minas syaitani
dari godaan setan. Yaumahu pada hari itu. Yaumahu dzalika pada hari itu. Hatta yumsia sampai sore. Jadi sampai sore. Jadi ibu-ibu wirid dengan menunggu sholat isyrok, ya, baca Allah Taala syarikalah alaikum warahmatullahi wabarakatuh 100 kali, ya, itu dijaga mulai pagi sampai sore dari godaan setan. Berikutnya walam ya'ti ahadun bi afdhal mimma jaa bi illa rajulun amila aktsara minhu. Walam ya'ti ahadun, dan tidak ada yang menyamai salah seorang pun bi afdhal dengan keutamaannya mimma jaa bihi, apa yang sudah diperoleh ya, tadi itu, illa kecuali rajulun amila aktsara minhu, seorang yang mengamalkan lebih banyak dari itu. Jadi pahala yang disebutkan tadi itu membaca la ilaha illallah dan seterusnya ya, sampai wala kulli syai'in qadir 100 kali itu yang pertama memerdekakan 10 budak, yang kedua dicatat 100 kebaikan, yang ketiga dihapus 100 kesalahan dosanya, kemudian yang keempat itu dipelihara, dijaga dari godaan setan pada hari itu dari pagi sampai sore ya. Dan tidak ada yang menyamai keutamaannya kecuali kalau ada seorang yang membaca lebih dari 100 kali. Jadi boleh dibaca lebih 100 kali ya, juga kebaikannya yang 4 tadi juga diperoleh ya. Jadi dan ditambahi lagi oleh Allah karena lebih banyak membacanya. Qala, beliau bersabda, "Wa man qala subhanallah bihamdi fil yaumi atamarrat khuttat khatayahu wa in kanat misla jabatil bahri." Rasulullah bersabda, "Wa man qala, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdih, ya, hanya satu kalimat subhanallah bihamdih, fil yaumi pada hari itu, mi'ata marrah ya, 100 kali, hutot khotoyahu, maka dihapus kesalahan-kesalahannya, wa ingkanat misla zabadil bahri, walaupun kesalahan atau dosanya itu seperti zabadil bahari, sebanyak bui air laut ya, lautan ya. Jadi walaupun dosa orang itu ya, tak terhingga istilahnya, kalau nggak bisa dihitung maksudnya ya, seperti bui yang di lautan itu kan nggak bisa dihitung. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan atau untuk itu kan tak terhingga, maksudnya kan saking banyaknya kesalahannya ya. Itu dengan membaca subhanallah bihamdi 100 kali ya, maka orang itu dosa-dosanya walaupun banyak dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya mari ya kita manfaatkan, di samping kita memperbanyak istighfar, juga memperbanyak baca tasbih ya subhanallah bihamdi ya, atau yang tadi wiritan ya monggo subhanallah wa bihamdi apa adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, kemudian dada kalimati. Jadi oleh itu terus ditambah dengan la ilallah dalla syarikala laul mulku walhamdu wa wala kulli syai'in qadir. Dan insya Allah enggak lama itu ya. Enggak lama. Ya. Tidak lama.
Saya kalau membaca, ya, mohon maaf, tidak pamer. Jadi kalau wirid setelah sholat tahajud, ya, itu duduk, ya, dengan baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, ya, kemudian subhanallahilallahu akbar 100 kali, hauqola 100 kali, tahlil 100 kali, ya, terus kalimat tahlil, ya, ditutup ayat kursi, ya, 7 kali, itu 20 menit, ya, jadi bisa dilaksanakan, ya, enggak lama, ya. Jadi kalau memang dihayati benar ya lebih, ya, tapi kalau bacanya ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau kalau mau ditambah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, monggo, ya. Ya. Itu tidak sampai 30 menit, enggak sampai setengah jam, ya, daripada kita, mohon maaf, ya, kalau kita buka HP kadung WA, jawab WA itu kadang-kadang 1 jam tidak terasa. Yeh. Jadi memang kadang-kadang HP itu ada manfaat dan ada mandorotnya. Ya, manfaatnya kita bisa komunikasi dengan siapapun, ya, tidak usah ketemu, silaturahimnya, ya, kemudian dapat info-info yang, ya, banyak, yang kita ambil yang terbaik, yang baik saja. Ya, bisa melihat apapun di dunia maya ini melalui HP, ya, tapi ya harus dibatasi, ya harus dibatasi, ya. Ya, kalau seperti saya ini, ya umumnya saya pakai kalau melihat grup-grup WA yang khususnya yang dinas, ya, yang termasuk juga kadang-kadang yang dari grupnya jamaah ngaji. Operasi itu hanya tidak sering dibuka. Ya, jadi mohon maaf Pak Jinur, kadang-kadang lamban, ya, untuk nopo jawab, ya, karena ya, yang dibuka masih banyak kadang jawab, ya, yang grup-grup dinas itu, ya, jadi grup pekerjaan. Jadi ini kita harus membatasi diri juga, yang mana yang kita lihat grup yang urgent benar, ya, yang kita buka, ya, sedangkan yang sampingan, ya, sewaktu-waktu aja dibuka. Ya, kadang-kadang sampai 300 sekian, ya, belum saya buka kadang-kadang, ya. Ya. Jadi ini memang waktu harus bisa ngatur, ya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan baik HP-nya, sehingga membawa kebaikan atau membawa apa, bekal, ya, pahala melalui HP ini, ya, termasuk kalau kita malas bawa Quran kemana-mana, ya, ya download Al-Quran di HP ini bisa, ya, sehingga sewaktu-waktu kita mau baca Al-Quran, ya, nggak usah ngambil Al-Quran, cukup buka HP, ya. Jadi mohon maaf, nggak ada alasan bagi kita mestinya setiap hari nggak buka Al-Quran. Kan hampir semuanya punya HP. Ya, maksudnya hanya, bukan hanya dibuka, ya, membaca Al-Quran, ya. Jadi dibuka terus dibaca, ya. Monggo, mana yang kira-kira yang jenengan pakai sebagai wirid Al-Quran ini, monggo dibaca. Ya. Nah, kalau memang menginginkan bisa khatam, ya, walaupun mungkin beberapa bulan menurut kemampuan kita, ya, monggo kita juga berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran tidak hanya setahun sekali pada waktu puasa Ramadan, tapi di luar Ramadan juga kita giat untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ya. Makanya kadang-kadang itu kita malu pada Allah, ya, baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Dan kadang-kadang umat Islam itu ada yang seumur hanya sekali, tapi ada yang enggak sama sekali. Nah, itu talqinnya, siapa yang hafal talqin? Jadi apa pedoman hidupmu
Jawabannya Al-Qur'ani imami, kan itu ditalkin ya. Jadi pedoman hidupku adalah Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an enggak pernah diwocok. Ini kan ya enggak bisa jawab. Ya. Jadi marrabbuka itu dan seterusnya, dan diantaranya mama imamuka, mama imamuki kalau itu perempuan. Jadi jawab jawabannya kalau dalam talqin itu kan Al-Qur'anu imami. Ya, kalau orang Islam enggak pernah buka Al-Qur'an, enggak pernah baca Al-Qur'an, ya ngapunten ya, mungkin enggak bisa jawab pertanyaannya mungkar nakir di alam kubur itu. Ya. Jadi ayo jadi bersama-sama untuk mendulang kebaikan-kebaikan apapun yang kita mampu ya kita kerjakan. Dan memang kalau di awal itu harus dipaksakan ya. Kalau enggak begitu enggak melakukan, enggak mengamalkan ya. Jadi memang awal-awal harus dipaksakan, memang rasanya mungkin ada yang kurang enak, tetapi kalau dipaksakan terus akhirnya ya bisa istiqomah, bisa dirasakan enak ya. Ya, termasuk dengan bacaan kalimat-kalimat thayyibah yang sudah saya sampaikan dari kemarin ya, monggo kalau bisa ya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah zikir harian yang tidak ditentukan, dibatasi oleh waktu ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam ya. Nah, kalau sudah menentukan sendiri bacaan-bacaan kalimat-kalimat zikir diamalkan ya, kalau tidak dilakukan karena ada suatu udzur, bisa diganti, dikodok dengan waktu yang lain. Jadi tidak harus malam hari terus atau pagi hari ya, kalau ibu-ibu mungkin ada udzur ya, setelah sholat subuh biasanya bersama-sama dengan isyrok, sholat isyrok ya. Terus kok ada udzur karena kepentingan keluarga dan sebagainya, itu bisa ya, diganti, dikotok di luar pagi hari itu, mungkin bisa siangnya ya. Yang penting kita bisa mengamalkannya secara istiqomah. Ini harapan kita ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan, ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu